pada tengah hari ini petang sudah. Kopi bersiam, salam sejahtera, dan saya sangat bergembira hari ini melihat semua yang hadir, yang berusaha industri sebelum ini, Tuan Pegawai Daerah Penampang merangkap pengurusi Pesta Rakyat Daerah Penampang kali ke tahun ke 2018 ini. Saya juga ucapkan alu-aluan saya kepada Insinyur Charles Yeo, Timbalan Pengarah Jabatan Pengairan dan Saluran Sabah, yang juga merupakan GPS, juga merupakan pengurusi bersama, penganjur bersama ya, sekarang kita menangani. Encik Julinus Cimit, Pengurus Kanan Pembangunan Produk Sabah Tourism Board. Baru tadi bersama-sama kita juga yang menghormat Datuk George Kinbun, tapi beliau terpaksa bergegas ke penada event Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri, dengan beliau pun bersama-sama dengan istri beliau, Datuk Margaret. Yang menghormat Adrian Lasimbang, Ahli Dewan Negara Parlimen Malaysia. Saudara saya, Cik Michael Buji, yang mewakili yang berhormat dari Lighting. Cik Karl Mosum, mewakili Datuk Donald Majuti, Ketua Bahagian Kop Penampang. Rakan lama Pinai Bank Olimpik, merupakan pengurusi Persatuan Pelancongan Penampang yang baru kita tentukan dan looking forward to work more in Penampang dari segi mempromosikan pelancongan di daerah kita. Saya juga ingin berterima kasih kepada kedua-dua melihatan saya yang memang bekerja keras. Beliau tahu ini jenis di Kia, dan juga melihatan saya, bukti saya, Bitsi Bidion, yang bertumpus lumus bersama-sama dengan community untuk menjayakan program pada tahun ini. Saya juga ingin acknowledge all the presence of the NGO-NGO, wakil-wakil yang ada di sini, pemimpin-pemimpin masyarakat, inai-inai, pemain-pemain, tenak wagu, anak-anak tahun ini, sidang media yang sentiasa bekerja keras di mana saja ada event apa program. Thank you very much. We really appreciate what you're doing to enhance and promote, and also to let people know what not only we are doing in Penampang, but especially what Sabah is doing at the moment. We need a lot of help, so we need to work a little bit more to promote. Saya juga ingin berterima kasih kepada semua pegawai-pegawai petugas yang ada pada hari ini, daripada PDRM, daripada RELA, Bomba, APM, ya. Thank you very much kerana sokongan dan semua yang anda berikan pada hari ini, kehadiran anda semua. Jadi pertama sekali kita berterima kasih kepada Tuhan kerana kita memang telah diberikan satu hari yang baik. Tidak habis senyuman saya sampai saja menenangkan dumuk di jeti Kuai, tapi naik rakit hello apa ini, melambai-lambai tangan di sepanjang perjalanan atas rakit itu, bertemu dengan pemimpin sekeliling. Dan masa perjalanan itulah lebih kurang mengambil setengah jam tadi, banyak sudah idea yang masuk dalam kepala dan sambil bercerita dengan kawan-kawan. Dan saya sangat berterima kasih kepada Tuhan kerana kita telah diberikan masa, tempat dan hari yang lebih baik pada hari ini. Dan terima kasih kepada yang berusaha, Encik Robert Sidi, selaku pegawai daerah Penampang, dan juga semua menjadi pengurusi jawatan kuasa penganjur Pesta Rakyat Daerah Penampang, dan juga merasmikan ya hari ini Pesta Rakyat di tebing Sungai Meliuk ini sempena dengan hari Sungai Sedunia 2018. Ramai yang sudah tahu saya memang sangat peka dengan environment, dengan alam sekitar. Ya, baru-baru ini kami telah saya bekerjasama dengan JCI Boyong dan membuat promosi ataupun kempen untuk mengurangkan bahan-bahan plastik dengan membuat eco bricks, di mana botol-botol plastik yang 1.5 liter ataupun 500 liter kita isi dengan apa jenis plastik pun, waste, dan saya tukar dengan beras. Jadi saya tidak sangka begitu baik sekali respon daripada masyarakat. Dalam masa 3 minggu sahaja, 2,500 botol telah direkodkan dan dihantar ke pejabat saya dan di sekolah-sekolah. That is about
kami-kami kasih-kasih. Ya, yang tidak akan hanyut di Sungai Muyo, yang tidak akan blocking kita punya apa itu parit-parit kita di Donggongon dan di mana-mana saja. Jadi saya per hari ini ingin menyeru dan meneruskan kampen ini, ya, supaya bila kita tengok, di sana ada Jesse Aimoyo di sini, kayak presiden dia ada di sini, Karen, dan beliau sangat cakap, Wabi boleh turun teruskan. Ya, actually kan bukan sahaja di penampang yang hantar botol di publik itu, all the way from menumbuk Kuala Penyuk pun ada datang hantar ke pejabat saya. Jadi, saya minta dan rayu, ya, kawasan penampang ini, jangan buang plastik ke dalam Sungai Moyo, tetapi buat ecobricks dan kita boleh buat banyak benda. Okay? Dan untuk hari ini saya ucapkan terima kasih dan tanya dan syabas kepada semua yang menganjurkan, ya, program kita pada hari ini. Bukan saja hari ini, sebenarnya kampanye sudah lama, ya. JPS, Clear, khususnya komuniti kampung Babakunduan dan Mahandoi, dan serta semua kampung yang terlibat. Seperti yang dikatakan juga oleh Tuan Ibu tadi, kami amat berterima kasih dan menghargai apa usaha-usaha mantan pegawai daerah penampang komuniti Kapoisun yang telah membawa pesta rakit ini. Sebelumnya adalah inisiatif komuniti menjadi kepada acara rasmi dalam di pejabat daerah. Memang 100% kita akan teruskan yang kontinu, tetap kita teruskan, dan lebih banyak lagi penglibatan, lebih banyak lagi kampung-kampung yang terlibat dan membantu kita menjayakan program. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari Sungai Sedunia sudah memang disambut oleh seluruh dunia. Dan untuk kita memberikan penghormatan ataupun pengiktirafan kepada sungai yang memberikan kita kehidupan. Kalau semua yang ada yang mau dengar cerita-cerita, apa tugas sungai kalau dulu, di mana traders, peniaga-peniaga pergi sampai ke tamu, inabong, untuk barter trading. Okay, jadi it's a mode of transportation dari dulu. Dan kali ini saya bergembira kerana banyak, ya, ramai yang bekerjasama, NGO, even school, saya sih sekolah-sekolah pun terlibat, masyarakat kampung. Dan pengalaman naik rakit tadi, ya, satu pengalaman teringat masa budak-budak dulu, masih bermain di sungai, ya, dan ada sesuatu memang close to our heart, ya, rakit ini siapa yang tinggal siri sungai ini, memang rakit ini adalah satu yang very interesting and very important for us. Jadi kalau kita di penampang ini, kita sangat bertuah sebenarnya. Ya, we are very lucky because kita ada sungai. Baru kemarin saya celebrate birthday saya, saya tidak mau di hotel, saya pergi homestay di kampung Kibuno jauh di sana. Ya, dan air tenang, jernih, bagus, tiada energi, tiada telepon. Sama ada itu adalah sesuatu yang bagus atau tidak bagus, tidak tahulah. Tetapi kita mesti promosi tempat-tempat di kampung ini. Ya, tidak juga dilupakan kita ada Gunung Gana, masih banyak soul trail, ada satu kampung dibilang Long Pogongan jalan 8 jam saja baru sampai. Boleh juga pergi sana, masih lagi dalam kawasan Moyo. Dan bagiannya banyak jenis lagi tumbuh-tumbuhan, fauna dan fauna kita. Jadi semasa perjalanan buat itu juga, sampai saja di sini saya teringat apa lagi kita boleh buat. Part of just sitting under trees, I told the auntie Hilda, saya bilang, next time the rakit boleh tempat kita bermesyuarat. We can book the rakit instead of going to a dewan. We use the rakit and then we do our meeting instead. Siapa yang mau macam tu? Sambil berjalan-jalan, ada kopi, ada penjara, ya. You sit down and that's your meeting space, ya. Yeah? So that you know it's not kita tidak terhad kepada cari meeting room, cari meeting room. Kita ada meeting rakit. Rakit untuk bermesyuarat. Dan banyak lagi innovation. Ya, bagi saya di Kementerian Pelajaran Inovasi, saya nampak itu basikal. Saya mau juga macam itu. Ya, head on, we can do many more. Kita akan buat kampen dulu. Nomor satu, kampen basikal buruk dulu. Basikal rosak. Kita kumpul itu basikal yang rosak. Lepas kita innovate and become the, apa itu? Sebab kadang-kadang kalau dia di jalan raya, people are not very, tidak berpasif, ya. Tapi in the water,
with your life jacket, and kita punya sungai itu tidak juga mengganas lah, ya. So we have more of that, ya. Innovate. And then today, hari ini juga kita akan menanam vetiver grass yang dikatakan boleh membantu kita membersihkan sungai and also memastikan tebing-tebing sungai ini tidak runtuh, ya, kita semua lihat. So many ways, and I wish that every community teruskan mencari ide, mencoba untuk menghidupkan kembali sungai kita, dan apa saja yang boleh membantu kita kembali kepada tanah, kembali kepada berbakti kepada environment. So every single thing. Ya, yeah, so the bicycle also taught kasih the net jadi sauk itu sampah, ya, yeah, sambil exercise. So things like that we have to do. Ya, yeah, carilah idea, bagilah kepada bocor terkuasa ataupun minta ada peruntukan sikit-sikit untuk kita membuat setiap community. Dan saya juga telah mention semasa press conference baru-baru ini berkenaan untuk membuat river rangers, ya. So every kampung set up your own committee, your river rangers, and then we have to take care of them. Mesti kita untuk anak-anak, bukan untuk kita. Ya, we have used it already in our generation. Now we have to clean it up for the next generation to enjoy. Ya, jadi semua harapan saya sebagai Adun Moyo, semua kita bekerjasama memastikan banyak lagi program-program yang dirancang, dan saya tahu the clear spending, clear heading all the work usaha ini, saya percaya ya lebih banyak lagi kita punya project program in the future. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Banyak lagi semua round-round. Saya dapat bertemu, bercerita, mana tahu sudah ada yang idea. That's what I want to do here. Once again, saya amat berterima kasih kepada semua yang terlibat, kepada Tom Bio sebagai pengurus penganjur pesta rakyat ini. Thank you very much. You have a very good team. I think we're gonna do bigger and better next year. Dan kita hope that we have a bigger team next year. Lebih banyak peruntukan kan Gabriel, sometimes it's a budget constraint, but anyway, when everybody put their efforts together, then it will do better next year. Dengan ini, saya dengan sangat berbesar hati dan sukacita merasmikan Pesta Rakyat Daerah Penampang Sepenuh Sambutan Hari Sedunia Sungai Sedunia 2018. Sekian, terima kasih. God bless. Terima kasih yang mengatakan secepat